wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi sahabat Aki TV channel, channelnya Wong Deso. Ya sahabat Aki TV, untuk malam ini alhamdulillah untuk Wonagung, Desa Wonagung sudah melaksanakan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 dan vaksin ketiga. Ya alhamdulillah untuk ini saya mau tanya-tanya dengan Pak Komandan Kapolsek ya, Pak Komandan Karang Tengah, Pak Kapolsek ya. Iya. Sama Pak Sigit Hadi Kiswanto SE ya. Ya. Saya Pak Jumbo Kunes Kedap ya. Ini kangge warga Wonagung khususnya. Oh, ya. Ini mau tanya-tanya sedikit, mungkin hanya 3 pertanyaan Pak ya. Dan. Ya. Ini tujuan vaksin itu bagaimana Pak Dan? Untuk tujuan vaksin khususnya bagi warga Wonagung khususnya. Tujuan vaksin itu apa sih? Jadi ya, masyarakat itu tahu tentang ya, vaksin. Jadi di samping memang anjuran dari pemerintah terkait pelaksanaan vaksinasi ini, tentunya tujuan vaksin sendiri yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas di masa pandemi COVID-19 ini ya, yang mulai sudah hampir 2 tahun lebih ini kita bangsa Indonesia, terutama di wilayah kita, dan saat ini di Desa Wonagung tidak ketinggalan juga sedang mengalami pandemi COVID. Untuk itu pemerintah menganjurkan terkait vaksinasi ini dalam rangka untuk meningkatkan kekebalan tubuh bagi masyarakat, sehingga apabila memang ada warga masyarakat yang terpapar atau terkonfirmasi COVID-19, untuk resiko kematian bisa diminimalisir. Seperti itu salah satu fungsi vaksinasi. Alhamdulillah Wonagung mungkin sudah 80% Mas ya. Sudah alhamdulillah 80%. Ya. Kalau saya lihat di data memang capaian di Desa Wonagung ini sudah termasuk tinggi. Ya. Alhamdulillah. Masyarakat sih. Ya. Karena memang kita dari pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin Pak Dan. Jadi mulai dari undangan dan juga penyiaran ke masjid musola sudah maksimal insya Allah. Karena kesadaran warga. Ya. Memang yang masih kurang rata-rata ini sebagian besar juga dan juga di wilayah Desa Wonagung itu vaksinasi lansia. Lansia itu masih kurang. Jadi Pak Dan matur nuwun. Selanjutnya masalah COVID ini Pak Dan. Sekarang semarak warga masyarakat itu takut itu. Terus masalah ajeng periksa niku teng rumah sakit. Kadang awak meriang ngoten niku ajeng periksa teng rumah sakit itu khawatir di COVID ya Pak Dan. Niku cara solusinya pripun kae Pak Dan? Khawatir niku. Memang sebenarnya kita tidak henti-hentinya memberikan edukasi, sosialisasi terhadap masyarakat bahwa salah satunya COVID ini bukan rekayasa. Jadi fakta bisa kita lihat gitu kan, bagaimana penyebarannya COVID-19 di wilayah kita terutama itu sangat cepat sekali. Sehingga kita perlu mengantisipasi atau tahu ternyata memang benar-benar COVID itu ada, sehingga kita tidak bisa menjudge atau menghakimi bahwa ini adalah rekayasa dan sebagainya. Sehingga kita kalau misalnya sakit dan sebagainya kita periksa di rumah sakit terus dikopitkan, bukan itu semua tentunya berdasarkan pemeriksaan. Ada dasarnya jadi ya, ada dasarnya. Pasti ada. Atau mungkin kalau takut mending istirahat di rumah aja dulu. Itu salah satu anjurannya kan membatasi aktivitas. Istirahat dulu, sebenarnya awal lagi kecok, maka aktivitas malah. Jadi memang edukasi ini penting supaya seperti tadi masyarakat tidak beranggapan bahwa COVID ini direkayasa dan sebagainya. Perlu diedukasi, perlu disosialisasikan lebih lah supaya ada pemahaman terkait COVID-19. Yang terakhir Pak Dan, mungkin saran bagi warga yang Wonagung khususnya umum untuk desa-desa yang lain agar tidak panik untuk bervaksinasi vaksin 1 sampai 3 atau mungkin masalah COVID tadi. Kami menghimbau untuk seluruh warga Kecamatan Karang Tengah khususnya Desa Wonagung, bagi yang belum melaksanakan vaksin baik itu vaksin dosis 1, 2 maupun
dosis 3 untuk segera melaksanakan vaksinasi di gereja atau tempat-tempat yang sudah ditentukan atau dijadwalkan, yang mana ini merupakan kebijakan dari pemerintah yang harus kita dukung, yang harus kita laksanakan. Tentunya pemerintah ini mempunyai pemikiran tersendiri terhadap penanggulangan COVID-19, sehingga akselerasi vaksinasi yang mana saat ini masih digratiskan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai nanti apabila ini sudah tidak digratiskan kembali, masyarakat akan kesulitan, bahkan bisa mengeluarkan biaya untuk melaksanakan vaksinasi. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh warga khususnya Desa Wonoagung ini bisa melaksanakan vaksinasi. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sahabat AGTV Channel. Ya, alhamdulillah bisa berbincang ya. Tentang napa niku? Sekejap 10 menitan dengan Pak Kapolsek Karang Tengah, Pak Muhammad Sigit Hadi Kiswanto SE. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga masyarakat tahu tentang masalah napa niki? Vaksinasi dan juga masalah COVID-19. Jadi sebelum selesai, saya ajak untuk Pak Hendrik dan juga Pak Kapolsek untuk Danunung untuk AGTV Jazz, Pak. AGTV Jazz. Salam AGTV Jazz. Ya, cukup sekian sahabat AGTV untuk wawancara malam ini dengan Pak Kapolsek Kecamatan Karang Tengah. AGTV Jazz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.